Maklumat yang diberi pun, kalau kamu tengoklah, lukis mula suku elips mengikut saiz penuh, kedudukan baharu. Okey, pusat elips, oh seperti yang ditunjukkanlah, dia bagi kedudukan baru pusat. Oh. Dan ni dilukis mula ni dia bagilah maklumat berkenaan dengan paksi major dengan minor. So paksi major 140 mm, paksi minor 100 mm. Ini dikeberikan O. Jadi nak tahu paksi major dengan minor, kita tengok dekat sini lah. Yang paling panjang kalau kita tengok ni adalah paksi major, dan yang paling pendek, yang pendek sikit tu adalah minor. Jadi OP dengan OQ ni yang mana satu major? OP atau OQ? Kalau kita tengok secara sekali apa? Sekali pandang pun kita nampak lah yang OP ni lagi panjang. Jadi OP adalah paksi major dan OQ adalah minor. Okay, tapi ukuran yang diberi ni pun kita kena bahagi dua lah. Bahagi dua. Okay, jadi maksudnya kalau 140 bahagi 2 kita akan dapat 70. 100 bahagi dengan 2 kita akan dapat 50. Sebab apa? Ukuran yang diberi ni adalah ukuran keseluruhan. Satu yang lengkap. Dan maksudnya kalau OP sampai hujung sebelah sini lah. Tapi ukuran dekat sini cuma 70 sahaja. Sebab tu kena bahagi dengan 2. Sama juga untuk paksi minor, kena bahagi dua. Sebab yang dia bagi ni ukuran keseluruhan. Satu elips yang besar. Maksudnya P sampai hujung sebelah sini, Q kalau Q sampai sebelah bawah lah. Ni dia bagi ukuran keseluruhan. Tapi kita nak buat suku elips sahaja. Jadi kita ambil, kena bahagi dua lah. Dia punya nilai dia. Jadi untuk siapkan soalan ni, kita lukis ataupun tandakan dulu dia punya paksi minor dengan major. Jadi bolehlah garis dulu dan kemudian baru kita tandakanlah jarak dia. Jadi kalau ikutnya OP ni panjang dia 70 lah. 70 mm. Kalau kita ukur 70. OP 70. Depan sikit. Okay, OP 70. Manakala untuk paksi minor, OQ adalah 50. Kita garis dulu daripada titik O. Kemudian baru kita pindahkan kita punya ukuran lah. 50. Jadi kalau kita nak lukis elips, kita akan guna kaedah bulatan sepusat. Tengok balik soalan 6 tu kita tulis dah nama dia kaedah bulatan sepusat. Jadi kalau dalam kes ni kita kena buat lah berdasarkan panjang dia punya paksi OP dengan OQ, kita akan buat dua sukuan bulatan. Kalau kita tak buatlah dua bulatan yang lengkap, kita cuma buat sukuan bulatan sahaja, satu dengan OP, satu lagi adalah OQ. Dua sukuan bulatan. Okay, jadi kena ingat lagi satu, ni pun dah nampak lah. Dia punya suku elips tu daripada P, dia akan sambung sampai Q. Okay, kita dah buat dua sukuan bulatan. Langkah seterusnya buat apa? Kita bahagikan. Kalau satu bulatan, kita bahagi 12. Kalau sukuan bulatan, kita cuma bahagi kepada 3 bahagian sahaja. Okay, 3 bahagian menggunakan sudut 30. 61. Lagi.
Okey. Satu yang sudut 30. Ini saya letak dekat atas. Sebab tu dia boleh dapat macam ni. 60 lah. So kita akan dapat pada 3 bahagian lah. Yang sama besar. Okey. Yang ni P dan Q ni dia mewakili titik ekstrim lah. Titik ekstrim untuk supuan elips ni. Jadi kita perlu dapatkan dua titik di antara. Dua titik di antara. Okay, macam bagi tahu kemarin, kita tengok dulu supuan bulatan yang kecil. Dia punya pembahagi garisan 30 ni, dia bertembung dekat. Ada dua tempat lah bersilang. Satu, dua. Jadi nak tahu dia nak garis melintang atau menegak, kita berdasarkan apa? Jadi kita tengok paksi meja dulu lah. Kalau bulat, supuan bulatan yang kecil, kita tengok paksi meja. Okey, paksi meja ni kalau ikut kedudukan OP ni adalah melintang lah. Jadi kita perlu buat dekat titik persilangan ni selari dengan paksi meja. Okey. Jadi kalau ingat lah, kalau bulatan sebelah dalam ataupun supuan bulatan yang kecil, kita kena selari dengan paksi meja. Jadi kalau paksi meja melintang, kena garis melintang. Kalau paksi meja menegak, garis menegak. Dan kes ni dia melintang. Okey, jadi garis melintang. Lari dengan paksi meja OP. Manakala untuk persilangan garisan pembahagi 30 ni dengan bulatan sebelah luar, kita buat yang berlawanan lah. Kalau tadi melintang, yang ni kena menegak lah. Menegak sebab selari dengan paksi minor pula. Garis menegak. Dari titik persilangan, supuan bulatan yang sebelah luar. Okay. Jadi kita dah dapat lah titik di antara ada dua. Disambungkan lah P dengan dua titik ni sampai Q. Okay, nak sambung kena guna French curve ataupun flexible curve lah. Mana-mana yang ada. Saya punya ni yang besar tak cukup. Masalah. Okay, jadi dapatlah kita lengkapkan.